Isu katak ni melibatkan siapa? Melibatkan siapa? Melibatkan yang ni lah, melibatkan jadual kerajaan Melaka. Saya nak beritahu, semua parti politik dalam Melaka ni, dalam negara kita ni, ada menerima. Kalau nak sebut pasal ahli politik yang melompat, semua parti politik ada menerima lompatan daripada pemimpin-pemimpin daripada parti lain. Saya ambil contoh Pakatan Harapan. Kononnya Pakatan Harapan ni memperjuangkan integriti dan tak nak menerima lompat, selama ni menggunakan slogan katak kepada Perikatan Nasional atau parti lain. Tetapi hari ini ternyata ada dua adun daripada Barisan Nasional telah diterima untuk bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Satu di Asahan, satu Pantai Kundur. Jadi saya nak tanya, adakah Pakatan Harapan sedar apa yang mereka buat dengan kenyataan mereka sebelum ini amat bercanggah? Kononnya kita dilabel sebagai katak. Kalau melibatkan Pakatan Harapan, itu bukan katak. Itu satu penghijrahan. Tapi bila melibatkan Perikatan Nasional, itu katak. Itu bukan penghijrahan. Daripada satu parti yang mungkin tidak dilihat tidak apa sesuai dengan perjuangan masing-masing, untuk berpindah kepada satu parti yang lebih, orang kata, dapat memenuhi aspirasi adun tersebut. Begitu juga dengan Barisan Nasional. Barisan Nasional menerima YB Jalani juga sebagai calon, yang mana sebelum ini YB Jai pernah dalam Barisan Nasional, kemudian pergi Pakatan Harapan, pernah dalam Bersatu, kemudian pergi pada Keadilan, kemudian pergi balik ke Barisan Nasional. So kalau Barisan Nasional nak beritahu Perikatan Nasional ini parti katak, tapi kenapa menerima wakil rakyat yang daripada parti lain? So saya fikir isu ini sepatutnya tidak berbangkit, kerana perlembagaan sekarang ini membenarkan, masih membenarkan. Sehinggalah besok kalau ada pindaan perlembagaan, itu soal lain.